Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa ala rabbi sirahli sadari wa yasirli amri wa khlul hudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat Tamirsa Imam uzali 99. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Bagaimana ketika kita berdagang supaya dagangan kita laris, manis, dan laku, dan bagaimana supaya rumah kita tidak dimasuki oleh jin atau setan sehingga kita menjadi aman? Sahabat-sahabat, apa yang saya sampaikan ini dilatari oleh salah seorang subscriber yang... Menyampaikan kepada saya bahwa ketika dia berdagang, selalu uh, diiri oleh orang, selalu dibenci oleh orang, dan dagangannya selalu uh, dibuat tidak enak dan tidak nyaman. Bahkan konon katanya, menurutnya, itu ketika... Masakan ketika dagangannya yang berupa masakan itu diangkat ke piring, maka di dalam piring itu akan ada ulat-ulat yang eh, berada di sana. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat pemirsa, -sahabat jika sahabat-sahabat mengalami hal yang semacam itu, maka hendaklah lakukan beberapa cara yang saya sampaikan ini, dan supaya dagangannya laris manis di sini di dalam kitab uh, Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar pada halaman ke 91 disampaikan Wa man katabaha fi warokotin. Barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim dengan tata cara yang akan saya sampaikan di dalam sebuah kertas sebanyak homsan wasalasi nama rotan, yaitu sebanyak 35 kali. Wa alaqoha fil bait lam yadhul husyaiton. Kemudian tulisan tadi digantung di rumah. Maka lam yadhul husyaiton tidak akan pernah masuk setan walal jan begitu juga jin. Wataksurufihil baroka dan rumah itu akan dipenuhi dengan barokah. Wafimalihi dan hartanya juga akan menjadi barokah. Wakasbihi dan kasapnya juga barokah. dan tidak akan pernah mengalami kemudorotan. in Allah kohfi dan ketika tulisan basmalah tadi yang sudah ditulis itu digantung atau ditaruh diletakkan di tuku yazi maka rezekinya maka batinya maka hasilnya itu akan bertambah. Jadi misalnya hasilnya biasanya 10.000 ribu menjadi 100.000 ribu biasanya hasilnya atau batinya itu satu juta menjadi meningkat satu juta lima ratus. Begitu juga seterusnya, semakin meningkat, semakin meningkat. Kemudian wa ta'ala anhu dan Allah akan membutakan orang-orang yang iri dengki dan orang-orang dolim yang mendoliminya. Wayanfa'u fihi kullu dhali. Dan semuanya itu akan menjadi manfaat. Nah, di sini titik tekannya. Orang-orang yang mendolimi kita ketika kita berdagang. Orang-orang yang mendolimi kita ketika kita ada di rumah. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa'amallahu ta'ala Anhu yunal hasidin. Maka Allah akan menghinakan, maka Allah akan membuat tidak berdaya orang-orang yang benci iri kepada kita. Jadi, iri dengki dari tetangga yang berjualan, iri dengki dari tetangga kita yang tidak sefaham dengan kita, maka oleh Allah akan dihinakan, akan dibuat tidak berdaya sehingga kita semakin hari kebelakangnya oleh Allah akan semakin e, dibuat menjadi lebih baik, menjadi lebih meningkat. Terus bagaimanakah cara penulisannya bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 kali. Jadi ditulisnya itu sebanyak 35 kali. Di antara tata cara penulisannya, sahabat-sahabat sekalian Sebelum menulis maka harus mempunyai wudhu, artinya suci secara uh, badan, suci secara batin yaitu mempunyai wudhu. Kemudian setelah itu laksanakanlah solat hajat dua rakaat. Setelah melaksanakan hajat dua rakaat, yang kedua baca istighfar sebanyak seratus kali, kemudian membaca solawat sebanyak seratus kali. Dan Hawqolah seratus kali. Yaitu Astagfirullahal'azim seratus. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad seratus. Salawatnya bebas, salawat apa saja. Atau bisa menggunakan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad sebanyak seratus. Atau bisa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad itu sebanyak seratus. Setelah solawat seratus, maka bacalah hawkolah sebanyak seratus. Itulah hawla wa la quwata illa billahi alil azim. La hawla wa la quwata illa billahi al alil azim. La hawla wa la quwata illa billahi al alil azim. La la al lah di sinilah, di hawkola ini, kita dalam hati kita menyatakan bahawa tidak ada daya dan kekuatan. kecuali atas izin Allah semuanya. Jadi apa yang dilakukan sahabat-sahabat sekalian ini dalam penulisannya itu dikembalikan lagi kepada Allah yang maha kuasa. Allah yang maha semuanya. Selanjutnya setelah membaca itu tulislah bismillahirrahmanirrahim sebanyak 35 kali. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ditulis sebanyak 35 kali dan penulisannya dalam satu majelis, artinya dalam satu majelis ini ketika mengawali menulis sampai akhir yaitu sebanyak 35 kali itu dalam satu tempat tidak boleh ditunda lagi, artinya misalkan menulis 20 kemudian berhenti pindah tempat kemudian ditulis lagi itu tidak tidak boleh. Artinya, harus dalam satu majelis dalam penulisannya. Selanjutnya, yang keempat dalam penulisannya itu, setiap uh, dalam penulisannya itu huruf mim dan he, karena dia uh, adalah huruf yang ber, berlobang, maka hendaklah he dan mimnya, mim dan he itu harus berlobang. Jadi bismi, jadi mimnya itu berlobang. Arrohimi, Allah itu haknya harus berlobang. Jadi kalau tidak berlobang, maka khasiatnya itu uh, jadi berkurang. Maka setiap huruf yang berlobang di dalam bismillahirrahmanirrahim, yaitu uh, mim dan hak, maka harus berlobang. Kelima setelah penulisan maka lipatlah tulisan tadi, kemudu, kemudian dibungkus dengan rapi supaya tidak gampang rusak, dan letakkan di rumah atau letakkan di tuku supaya barokahnya penulisan bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Insyaallah, sahabat-sahabat, ketika ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar. Maka siapapun yang membenci bisnis, jualan sahabat-sahabat sekalian, atau apapun itu, maka orang tadi oleh Allah akan dihinakan dan dibuat tidak berdaya, sehingga sahabat-sahabat sekalian semakin jaya dan orang lain akan semakin menderita. Inilah sahabat yang bisa saya sampaikan. Ingat, penulisannya bebas dan tata caranya seperti yang saya sampaikan dan akhiron wal mohon maaf apabila ada silap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh